Ada yang menarik dalam sidang Kabinet Paripurna yang diselenggarakan di Istana Negara, pemirsa, di mana Menteri ATR Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono bertemu dan bersalaman dengan Kepala Staf Muldoko. Padahal dulu mereka sempat berseteru memperebutkan Partai Demokrat. Momen pertemuan antara Menteri ATR BPN yang juga merupakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menjadi hal yang cukup mencolok dalam sidang paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta. Pasalnya, keduanya dulu pernah berselisih dalam mengklaim kursi kepemimpinan Partai Demokrat. Muldoko menjadi salah satu orang yang sempat berupaya mengambil alih kepengurusan dari partai yang identik dengan SBY tersebut. Sesaat sebelum sidang kabinet dimulai, Muldoko yang datang belakangan terlihat menghampiri AHY yang sedang berbincang dengan menteri lainnya. AHY pun menyambut Muldoko dan keduanya berjabat tangan, kemudian berbincang singkat dengan saling melempar senyum. AHY menilai sidang kabinet paripurna pertamanya ini justru menjadi momentum dirinya bertemu dan menjalin hubungan baik dengan sesama menteri di Kabinet Indonesia Maju yang menjadi rekan kerjanya dalam membantu Presiden Jokowi, termasuk Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Oh, nggak ngobrol, yang penting salaman aja, menyambut silaturahim. Bagaimana perasaannya, Mas? Kenapa? Bagaimana perasaannya? Perasaan apa tuh? Bersalaman dengan Pak Muldoko kan barang yang biasa saja seperti orang bersalaman. Nggak apa salah. Selamat tadi. Siapa? Ada selamat dari Pak Muldoko. Enggak, salaman aja tadi. Salaman mungkin aja. Tadi ada pertemuan lagi, Mas? Ada pembicaraan berikutnya setelah? Enggak ada. Kami belum ada rencana ke sana. Saya tadi hanya fokus pada agenda utama dari rapat Kabinet Paripurna ini karena penting sekali membahas. Sementara itu, Muldoko mengaku pertemuan dan salaman dengan AHY merupakan hal biasa. Muldoko hanya memberi saran kepada AHY yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR BPN. Pak, ini jadi bagian dari rekonsiliasi gitu, Pak, di tadi internal Bapak dan Pak AHY. Ini juga satu rekan kabinet yang biasa. Hanya punya pesan-pesan itu ke Mas AHY gitu, Pak. Ada nyampain pesan atau apa ke Mas AHY? Ya, untuk di ATR BPN ada kira-kira 1.911 aduan masyarakat. Ini harus segera direspon, kerja keras, santai itu. Caranya masyarakat ingin mendapatkan solusi. Kita sudah bekerja di KSP ya, bersama-sama ATR BPN selama ini. Itu yang kita kejar betul. Gitu. Ya, terima kasih, Pak. Pertemuan dalam sidang kabinet kali ini menjadi pertemuan pertama yang nampak antara keduanya sejak Muldoko dan kubunya melakukan kudeta Partai Demokrat pimpinan AHY. Dari Jakarta, Fahada Indi, Dani Martin, TV One mengabarkan.